Hello Earth, selamat datang di channel Earth Drift. Oke, itu terlalu obvious gitu kayak. Ngada-ngada banget, belum ngedrift sih. Intinya ini mobil drift kita. Udah lagi dipasangin segi spare part yang dari kemarin. Yang pada komen, yang kita jawab nunggu spare part udah datang. Apaan tuh? Itu, dinamo starter. Redusnya doang. Dinamo starternya sudah dipasang, nah, no. Lihat aja barang yang paling mengkilat di mobil ini. Jadi kemarin tuh gue nyari dinamo starter buat si Sefiro From Hell ini. Susah banget, yang benar-benar buat Sefiro A31. Cari aja ya, with gue carinya yang baru ya, soalnya kan nih mobil bakal dipakai lama. Dan pikir-pikir lagi rada goblok ya, kan ini nanti mesinnya diganti gitu, jadi dinamo starternya pasti ganti lagi. Jadi ya sedapatnya aja kita cari yang paling mirip kemarin. Akhirnya karena nyari-nyari udah setengah mati nggak dapet, akhirnya ketemu nih persamaannya ternyata sama T120SS injection berkat Mr. X ini, Mr. Earth. Jadi yaudah, lagi dipasang, mudah-mudahan mobilnya bisa nyala hari ini. Ditungguin aja, mudah-mudahan kita langsung bisa ngisi konten drift buat kalian. See ya. Kita coba pakai aki paling besar yang kebetulan di bengkel yang mobil bisa pindah. Ini masalah ya. Terus ini gasnya. Sip. Kita coba apakah berpengaruh. Ini masuk gigi. Wah, juga tipe yang kenapa nggak kuat? Ada jumper lagi nggak ya? Pakai dua aki gitu? Angin.
Cinnamon starter lamanya, dia tuh lubangnya emang lebih gede. Nah emang kemarin kita tuh sudah memikirkan memang harus dirubah sedikit gitu. Ternyata banyak. Jadi yang kita cari kemarin itu yang penting gearnya sama. Gear sih untuk puteran si starternya ini ya. Jadi kan si dynamo starter itu ada gearnya. Nah ini nih yang sama, cuman ininya beda. Jadi yang itu kita potong bagian ini ya. Jadi si baut tetap bisa masuk gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa lah, kalau nggak bisa ya kita jual yang punya T120SS, biasanya buat slalom gitu. Boleh kita ada dynamo starter baru. Nah, mereka kepasang sih. Nah, itu udah kepasang. Nah, ini nih bedanya. Itu baut, jadi kayak gitu kan. Nanti kalau emang ini berhasil, kita mau bubut si dudukan bautnya supaya digedein. Ini kita cobain dulu, kita potong aja langsung. Pasang. Cobain nanti ya. Tungguin, kita colokin akinya. Kita coba dinamo starternya jalan dan muter. Nah, ya harus dipasangin lagi yang lain. Berarti problem di dinamo starter fix. Oke, udah hari kedua. Sekarang udah ada mekanik barunya lagi. Tambahan, Alvin sampai turun tangan juga nih. Karena kita bingung nih mobil kenapa nggak jalan-jalan gitu. Apa emang langsung UZ aja gitu? Atau 2JZ? Aduh. Oke. Mungkin kalau ditaruh handphone jalan. Dia nyala. Mungkin ditaruh handphone jalan ya, Vin ya? Iya, coba ya. Nah, kita bismillah cek aja nih. Ini udah hari kedua, berarti setelah starternya datang. Berarti masalahnya banyak lagi. Mungkin kayaknya pakai K24 nanti. K24 Apotek. Inline. Inline, ya. Sip, mantap. Oke. Okay. Starter trial number 1. Oh, ada kan rata bubak, bubak. Iya, berarti apinya udah ada. Iya. Coba dik. Stop. Benteng sih. Benteng. Benteng.
akhirnya guys, oke, ini hari ke-4 berarti mobilnya udah jalan, akhirnya udah bisa di starter. Ternyata kemarin tuh masalahnya tuh karena pertama mobilnya mati 6 tahun. Terus kemarin kita rojok semua dan ternyata si topnya itu bahasa Sunda mah luncat atau loncat. Jadi harusnya di sini dia geser. Jadi tidak ada lagi persamaan top sehingga tidak bersatu dan tidak menyala. Makanya kemarin starternya berat banget kan. Akhirnya oleh masternya kita ini sudah dirubah si topnya, disamain, akhirnya udah berhasil sama dan mobil udah nyala. Yoi. Yoi. Udah siap, dikit lagi kita udah siap buat ngesot-ngesot boy. Yang pasti gue nabrak, jadi tungguin aja tabrakannya gue. Terus masalahnya lagi adalah nanti di master koplingnya ini rusak. Mungkin karena pernah ada sesuatu seperti ini. Nanti kita mau ganti dulu. Ganti, udah jalan mobil ya. Besok berarti ada video ngesot-ngesot. At least burn out. Nih, pokoknya yang ini, tinggal ini diganti. Beres deh, mobilnya jalan. Ganti pelek, kencangin pelek di torsi, dah. Kita ngedrift. Gitu. Oke, jadi mungkin video jalannya mungkin besok. Di next videonya ya. Yang pasti mobil akhirnya udah jalan. Mobil yang sempat di neraka akhirnya sudah kembali ke bumi gitu. Ini drifternya ada Alvin Truk, Diki Block, Arsyan Rice, Didit Reza. Ya gitulah pokoknya. Sorry, bercanda. Intinya gitu, terus nanti next projectnya mungkin kita mau pasangin roll bar, terus bull bar depan kita ganti, terus ya pokoknya yang project-project mendukung lah buat ini mobilnya lebih enak ngesot aja gitu sih, intinya gitu. Mungkin jok ntar kita pakai bride-bridean, setir kita ganti pernardi-nardian, mesin perturbo-turboan, amin ya, doain aja mudah-mudahan bisa masukin LS di sini. Mungkin ada ya muat kali lah, apapun yang muat di sini kita hajar aja masuk lah. Tapi ini mesin yang penting udah jalan, kita pakai ini dulu sampai jebol. Doain aja jebolnya lama, jadi driftnya banyak. Oke, jadi gitu. Pokoknya kita punya 5 Instagram, link ada di sini. Jangan lupa subscribe juga, biar kita lebih semangat buat kerjain mobil-mobil kayak gini. Karena stres banget kerjain mobil kayak gini guys. Sumpah, dipikir cuma ini, gak tau ya banyak banget. Jadi buat kalian yang mobilnya mati, berdoalah, sabar, usaha, percaya, tengah kasih doa, pasti berhasil. Pokoknya nanti berujung keberhasilan yang membuat kalian akan lebih tenang gitu. Oke, jadi mungkin project Sefiro akhirnya udah jalan. Bakal banyak banget updatean tentang ini mobil yang gue seneng banget, dan pokoknya ini mobil harus perfect buat drift gitu. Oke, jadi mungkin sorry buat video-video yang loncat-loncat ini, dan kita update lama juga. Kenapa ya, gue pengennya sih update-nya pertama, video keduanya mobil udah jalan gitu, jadi kayak make sense juga lah videonya, nggak yang kayak ngebahas mobil mogok doang gitu. Intinya masalahnya tok, oke? Jadi mungkin semua dari kita bahas. Thank you for watching and be the best on earth. See ya guys.